beliau beliau terbiasa menempatkan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wataala. Amin. Kebajikan beliau selama di dunia senantiasa diterima dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu dan segala kealpan dosa beliau selama di dunia senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa tersabarkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi kita ini terhormat selalu terbesar semoga senantiasa dilimpahkan kepada jemaah kita nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat beliau sunnah beliau hingga akhir zaman. Tapi bukan dari kami hormati untuk mendapatkan barokah ridho serta inayah dari Allah SWT acara di masjid awal ini bersama-sama dengan kita yang berada di masjid Muhammad bin Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa sahbihi wa rahmin wa sallatina a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin Amin. Sambutan wakil dari keluarga duka akan disampaikan langsung salah satu putra beliau yang berselanjutnya Mas Bukung Ananda Haji Fahmi Suryansyah dan untuk menyampaikan sambutan dari keluarga dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati bapak-bapak para ulama, para alim dan ulama serta bapak ibu hadirin jemaah yang takziah dirahmati oleh Allah SWT. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua pada malam hari ini. Meskipun dalam kondisi hujan, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di kediaman orang tua kami Bapak Almarhum Dr. Agus Haji Sultan Syahrul Habibie dalam rangka takziah di malam yang ketiga sekaligus yang ketujuh pada malam hari ini, hari Kamis malam Jumat tanggal 6 Januari 2022. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah SWT, perkenankan kami bersama keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin sekalian atas kehadirannya, atas bantuannya dari pemakaman kemarin dan sampai dengan hari ini, sampai dengan malam kemarin takziah di malam yang kedua telah ikhlas mendoakan orang tua kami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan orang tua kami di sisinya di tempat yang terbaik, dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya. Mungkin selama ini juga ketika beliau bergaul ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami dengan keinginan hati ini memohon kiranya Bapak Ibu dapat memaafkan baik itu mungkin perkataan ataupun perbuatan yang kiranya menyakiti Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama keluarga anak beliau dan ibu juga memohon
mohon kiranya cukup taatkan. Dan saya sampaikan juga, beliau sebenarnya sakitnya ini tidak terlalu lama, jadi ya cukup terkejut juga. Awalnya sekitar bulan Oktober kemarin beliau pulang dari kebun, terus bicara karena ibu ada adik, kan? Ada benjolan kecil waktu itu, masih kecil sekali, besar kelereng di leher, kan? Jadi pertanyaan kan, mungkin ya beliau sampaikan, apakah ini seperti almarhum Bapak Sugeng Yusuf dari waktu itu, kan? Seperti depan ketinggalan seperti itu. Cuman kami ini ya tidak sampai begitu, pikir ya saya mungkin hanya apa disebut tahun atau ibu juga mungkin bicara mungkin sekedar gendongan aja gitu ya, gitu, kan, gitu. Jadi ya tidak terlalu bahkan dalam perjalanan cuma dioles-olesin aja seperti itu awalnya gitu. Tapi dalam perjalanannya ternyata semakin membesar, gitu kan? Dan kami mengajak beliau ke dokter waktu itu. Beliau juga belum mau, gitu kan? Karena biasanya nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Dipegang aja nggak apa-apa, gitu kan? Sudah dari itu akhirnya karena semakin besar dibawalah ke dokter keluarga waktu itu. Dan belum masih ya, tapi masih sehat, masih ini di bulan Oktober itu. Setelah dari dokter, kemudian bahkan beliau sempat bersama Basnas, pimpinan Basnas pada kunjungan ke Padang, itu masih di Oktober itu. Pulang dari itu masih sehat, masih berjalan. Di awal-awal November akhirnya ya sudah kita ke dokter. Itu pun berapa kali sudah saya daftarkan ke Arvinda waktu itu. Beliau karena urutannya sudah 100-an, sudah siang dan kebetulan hari Kamis waktu itu beliau jadwal beliau mengisi kursus juga di Masjid Agung Asalam. Sudahlah katanya, karena hari ini sudah hampir cukup, aku nak isi kursus juga. Sudah biasa di Oktober. Mulai November terus karena sakitnya ini ya tidak terlalu terasa ya. Tapi ke dokter, kemudian ke dokter waktu itu mau dicek kondisinya tidak terlalu ya, maksudnya itu kami juga nggak tahu sakit apa awalnya kan. Tapi adik yang paling lucu yang sering menemani ternyata ketika terakhir itu beliau sakit. Ada masa, ada daging di daerah di belakang itu. Jadi baru tahu itulah ternyata penyakitnya itu ada kanker di belakang itu. Dan itu menjalar ke leher seperti itu. Jadi baru itu ternyata semakin lama semakin berkembang dan ya sampai akhirnya ya bolak-balik ke Palembang, tapi itu masih sehat ya, masih bisa bicara. Dan terakhir biopsi, nah mulai di Desember awal masih biasa aja, memang masih berobat. Desember akhir karena setelah biopsi itu makamnya sudah ini mau diproses kemo, ternyata kondisinya belum siap secara fisik karena ada sesuatu, maka beliau belum bisa berikon demo dan harus banyak minum waktu itu karena kondisi ginjalnya yang belum stabil. Hari-hari terakhir beliau kami sempat ke Palembang waktu itu hari 2 malam beliau di rumah sakit Muhammadiyah itu. Hari saya hari Sabtu sama malam Minggu itu masih di Palembang. Masih biasa, ya. Masih bisa ke kamar mandi sendiri, walaupun kondisi badan sudah
lemah seperti itu. Dan terakhir beliau tiap hari Senin kebelakang pulang, Senin malam jam 12 itu baru drop, langsung drop terberat oksigennya 50, langsung dipasang oksigen dan hanya 1 jam, hanya 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 itu kondisinya semakin menurun dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekitar jam 10.15. Jadi ya tidak terpikir sejauh itu kami keluarga dan masih bisa sembuh jadi. Dan kini pulang kronologi beliau almarhum. Sekali lagi kami juga mengucapkan terima kasih atas doanya dan mohon kiranya dengan turut ikhlas Bapak Ibu untuk mendoakan almarhumah orang tua kami ini. Dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan nanti kami mohonkan juga untuk kiranya bacakan surat Yasin dan juga bertahlil nanti bersama. Dan terakhir nanti kami sebagai ucapan terima kasih kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk nafkah makan malam bersama sebagai rasa ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja kami atas segala keluarga besar tahun yang ada sangkut pautan dengan beliau bisa menghubungi kami selaku ahli waris. Kalaupun memang bisa diikhlaskan, diikhlaskan. Kalaupun ini nanti bisa menghubungi kami sebagai ahli warisnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau ditanya mana, saya tidak tahu.
Jadi pemulung, dia sibuk jadi pemulung. No, kadang makan jadi pok. Alhamdulillah beliau berteman sebagai teman yang baik. Dia adalah kakak yang baik. Dan saya beritahu beliau orang yang sangat respect dengan orang-orang yang punya kemampuan dan ilmu. Saya melihat, saya baca ceramah dikit saja, beliau begitu menghargai saya karena saya sudah enak. Tapi itulah kelebihan beliau, respect dengan kelebihan orang lain. Terima kasih kalian kepada kebenaran-kebenaran saya, nah, mungkin singkat sebagai pesan Allah. Alhamdulillah, Yusyaitan Rajim. Mokolot buka antar kamu itu ingat dia pemiluan dari sana. Kewajiban kita ini telah Allah tetapkan. Tentunya yang pertama tidak ada tawar-menawar, harus menyembah, beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan langsung nomor duanya, kewajiban itu ditunjukkan. Kewajiban seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam agama, bakti ini tidak berhenti dengan kematian. Tidak ada istilah kalau sudah mati harus tidak. Bahkan justru kematian ini kesempatan untuk kita berbakti lebih banyak. Dan almarhum sangat menunggu apa yang akan dibuat oleh anak-anaknya. Kebaktian yang paling dihajatkan, dibutuhkan orang yang berada di alam dosa tidak lain adalah doa. Makanya Nabi mengancam, mantarkan doa di luar kita ini wajib berkata omri. Kalau kita lupa mendoakan diri kita, atau salah satu doa ketika kita berdoa lupa menyampaikan, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi ketika doa kita panjang, dari sekian banyak doa tidak sedikit pun kita ingat dengan orang tua, maka itu berbahaya. Makanya para guru, para kiai menyusun doa itu. Pertama basmalah hamdalah Allah, kedua selawat Rasulullah. Sebaiknya supaya kita tidak terkena ancaman lagi. Yang ketiga, mumpung kita menunggu yang lain, doa dulu orang tua kita. Jemaah sekalian, ketampuan doa ini diharapkan lebih-lebih kepada yang baru meninggal. Makanya bahasa untuk kita menghadapi alam barzah itu menggunakan bahasa, ya Allah kasihani saya, kasih sayangi saya, kasihanilah saya. Kalau mahsyar, lindungi saya. Kalau timbang amal, bantulah saya. Kalau nyebrang siratul mustaqim, selamatkan saya. Nah, tapi kalau alam barzah ini spesial, kalau dalam bahasa Arab ya warham, ya Allah kasih hati saya, ya Allah. Kenapa? Karena ketika orang pindah dari alam dunia ini ke alam yang bernama barzah, dan benar seperti terbuang, seperti yatim dipisahkan dari ayah dan ibu, dia punya istri ditinggalkan, dia punya anak cucu ditinggalkan, dia punya harta, punya rumah bagus, punya tempat tidur yang empuk, semuanya ditinggalkan. Tiba-tiba kita harus berhadapan dengan tempat yang sangat asing bagi kita. Makanya pada waktu itu betul-betul kita, ya Allah kasihani saya, ya Allah. Benar-benar kita mohon kepada Allah, karena kita baru saja, kita baru saja berpisah dari tempat yang terang, berpisah dari tempat yang lapang, berpisah dari orang-orang yang bersama kita, teman kita. Makanya isi dari kasihan saya itu tentunya kita ingin
Allah lapangkan kubur kita, Allah terangi kubur kita, Allah beri orang yang bisa menemani kita. Karena waktunya cukup lama dan tak ada, walaupun ada orang di kubur kita sebelah, kita tidak bisa komunikasi. Teman kita itu khusus. Makanya ketika kita sadar, tadinya kita pun tidak percaya, tidak percaya, kenapa kita, aku diberi mati, aku maju di orang lain, aku tempat di orang lain, mana yang selalu bersama kita. Dalam riwayat dikatakan orang itu memakai dengan sekuat-kuatnya, tapi tidak ada yang bisa mendengar. Tapi alhamdulillah tiba-tiba Allah bantu, Allah memberi orang yang akan menemani kita. Itulah amal soleh kita. Dan pada waktu itu kita sudah mulai menggunakan bahasa Arab, man anta, siapa kamu? Ana amal soleh, saya lah amal soleh. Bunuh, inilah solatmu, inilah puasamu, inilah sedekahmu, inilah baktimu kepada orang tuamu, inilah yang kau berikan kepada anak-anakmu berupa tanggung jawab dan pengabdianmu kepada masyarakat. Allah gantikan dengan seorang yang teman kita, dan ini benar-benar teman yang sejati. Kami ada sudah mengatakan, saya tak akan berpisah denganmu sampai saya mengantarmu nanti pada padang mahsyar nanti. Cuma sekalian, insya Allah kalau sudah begini posisinya, maka kubur kita itu termasuk kubur perubatan Yudhriya Biyadjana. Alam rezah, alam kubur itu pilihan semua tua. Apakah kita beruntung kubur kita kategori robotan Yudhriya Biyadjana, menjadi taman surga atau lubang-lubang neraka? Karena ketika orang mati belum masuk surga, orang kalau mati belum masuk neraka. Walaupun amalnya banyak, dia baru berada di taman surga. Tapi jadilah, belum masuk surga, rasanya taman itu begitu dekat dengan rumah kita, sehingga kita sejuk, kita bisa melihat rumah tempat kita, kita bisa melihat fasilitas kendaraan, bahkan sampai kepada orang yang akan melayani kita. Na'udzubillah, jangan sampai kita mendapat tempat yang lubang dari lubang neraka. Jemaah sekalian, tentunya kita semua yang hadir di sini menjadi saksi bahwa beliau orang yang baik. Amin. Amin. Kita semua menjadi saksi bahwa Kakanda Haji Sultan Syahrir adalah orang yang baik. Amin. Kita semua insya Allah menjadi saksi terhadap Allah nanti bahwa beliau adalah orang yang baik. Amin. Saya waktu menyampaikan ceramah Masjid Agung lama malam Rabu kemarin, jemaah cukup banyak. Saya menunjukkan bahwa tokoh masyarakat kita melalui Allah, saya ingat jemaah membaca Fatihah, punya semangat juga ceramah di Masjid Agung. Baru pada hari Selasa itu saya ajak jemaah untuk pada hari itu makan kembali cukup banyak. Tidak tahu dari mana jemaahmu berdoa dulu. Saya tak percaya Fatihah untuk beliau. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan komunitas orang baik. Nanti tadi kalau baca, komunitas ini jangan berhenti, jangan putus terus. Karena komunitas kita ini adalah komunitas yang tidak hanya di dunia, kita sampai ke surga. Surga ahlan nas, kita saling menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang baik. Ini saja, mudah-mudahan segala doa dan harapan kita untuk kebaikan beliau dan untuk kebaikan yang ditinggalkan diijabah oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hari ini kami berkati, puji dan doa bersama semua orang yang ada di mohon dari doa bersama semua berjalan terhormat, alih dan terhenti dengan kami dan secara agama untuk mohon dari doa bersama ini dan mohon berkenan dari keluarga kita juga semua pada saat kita berdoa doa nanti yang mohon untuk dihati dan secara ikhlas dan yang semua nanti kita berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.